Amita Bachchan mirip aneh. Kenapa aneh jadi mirip Amita Bachchan? Bina, kita berdua mau berangkat dulu. Ete di rumah bye-bye ya. Bina itu udah gede kali. Dia bisa nentuin mana yang buruk, mana yang enggak. Lu dari mana, Yuk? Dari kuburan, Mak. Masya Allah, Yuk. Maafin Ayub, Mak. Alhamdulillah. Biar kata naik sepeda. Ini, Mpok. Emangnya lo udah pada punya bekal buat dibawa mati? Maksudnya, Bang? Mencintai selain Allah akan buat buta hati lo. Tapi, Bang, jangan main-main dengan hati. Nanti lo patah hati. Makanya hati-hati dengan hati. Ya Allah, sampai kapan ayah harus jadi tukang cuci kayak begini terus? Sampai kapan ya Allah? Kalau aja babenya Ojan masih. Ada gua, Bang. Abang berdarah. Bang, ya ampun, Bang. Bang. Jangan mati, Bang. Aisyah gak mau jadi janda. Abang kan udah janji sama Aisyah. Abang gak bakalan jadi penjahat lagi. Gimana anak kita nanti? Gua terpaksa, Aisyah. Zaman udah susah. Cari kerja juga susah, Aisyah. Aisyah! Ini buat biaya lahiran anak lo, Aisyah! Aisyah! Iya, Bu. Kalau dia udah lahir, gue kasih nama dia. Ojan, ya Bang, jangan ajarin dia jadi penjahat, Aisyah. Ajarin dia jadi ustaz. Abang, ya Allah,
berikanlah petunjuk buat anak ayah supaya dia jadi anak yang soleh. Supaya dia bisa membahagiakan ayah waktu ayah tua nanti, ya Allah. Ojan sadar, ya Allah. Ojan gak pernah berdoa hari ini. Hari ini Ojan berdoa kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ojan mau bawa emak tinggal di sono, di gedung yang mewah, ya Allah. Di lantai 20, biar emak seneng. Biar emak gak nangis lagi. Kurang nih, pasang dong. Aduh, gue mau menang nih. Banyak tuh. Assalamualaikum. Sembarangan aja lu. Ngagetin gue demennya lu. Nah lu, ngapain liat orang judi? Oh, jangan-jangan lu niat buat ikut judi juga ya? Kotor otak lu! Aduh. Judi no, nyolong yes. Nah, ini dia jawabannya. Mas, bang. Mas. Yang datengin barang dagangan saya dong, mas. Bawel. Nah, ini dia nih yang gua cari. Mas, jangan main buka-buka aja, mas. Bayar dong, mas. Bawel. Gua tembak, mokat lo. Ampun mas, jangan tembak saya. Itu pistol mainan mas. PA, udah tahu ini pistol mainan. Pakai angkat tangan. Mas, tapi bayar dong mas. Bawel, ini gua mau usaha. Tak gua bayar. Tenang aja. Lihat detektif Ojan beraksi. Buka. Jangan bergerak. Kami. Polisi. Siapa suruh main judi? Judi itu haram. Orang sampai ada lagunya juga. Jan, wah lu parah lo Jan. Parah kenapa? Kalau lo ketahuan detektif gadungan, abis lo digubungin sama orang. Ya? Punya anak atu-atunya kagak bisa diandelin. Bisanya cuma bikin susah. Kami bikin malu. Hah? Waduh! Si Aisyah, ngapain dia? Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Masya Allah. Aisyah, aduh, lo mau bunuh diri? Ya, pikiran lo cetek banget sih. Lo jangan mati dulu. Utang lo masih banyak. Ntar bisa-bisa tukang kredit. Aduh, pada nagih ke gue semua nih. Ya, aduh, bentar. Aduh, gue minta tolong siapa nih? Ya Allah, tolong. Ada apaan sih teriak-teriakan? Si Aisyah mau mati bunuh diri. Ini makanya gue sebar-sebar ini. Supaya orang sekampung ini tahu kalau dia mau mati bunuh diri. Astagfirullahaladzim, Bu Aisyah. Masya Allah. Kenapa lo? Mau ikutan bunuh diri juga? Stres gara-gara laki lo, hah? Ih, enak aja. Bu Aisyah sana duluan. Ayo sibuk. Udah ya, Assalamualaikum. Semakin banyak orang yang mati, semakin banyak gue dapat rezeki. Wah, orang kampung! Si Aisyah mau mati bunuh diri! Hei, orang kampung! Si Aisyah mau mati bunuh diri! Aisyah mau bunuh diri! Hei, orang kampung! Si Aisyah mau mati!
Allah. Udah di dunia hidupnya susah. Mau bunuh diri lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yup. Istighfar yup. Lu ngapain berdiri di mari? Ya Allah, serem banget itu. Wah, lu pengen mati lagi. Lu kagak kapok kemarin hanyut 3 kali. Yup, gak usah dicari. Kagak usah dicari, kematian itu datang sendiri. Yup, ya Allah, begini banget sih lu hidup lu. Ayo, mending kita pulang aja yuk. Pulang yuk, pulang. Ayo. Apa-apaan sih lu? Ngomong mati-mati. Lu ngapain berdiri di mari kalau kagak nyari mati? Hah? Hah? Gue tahu. Lu lagi ngayal jadi Sunan Kalijaga ya, yang betapa di kali. Hah? Atau lu lagi ngayal jadi Buaya Buntung yang ngintipin cewek-cewek lagi mandi di kali. Waduh, makin jadi lu. Gua lagi merhatiin di kali. Dulu airnya bersih banget, jernih. Waktu kita kecil dulu nih, kita berenang berdua di sini, kita main perahu-perahuan. Ingat enggak lu? Oh, lu lagi mengenang masa kecil kita main di mari. Iya. Aku juga inget dulu, gua hampir hanyut, lu diemin aja kagak ditolongin. Yang nolongin gua tukang tape. Makanya Jan, dulu sama sekarang udah beda. Sekarang air kalinya udah kotor, udah keruh. Tempat limbah numpuk tuh di situ. Pengangguran, lu ngapain mikirin air kali? Udah kayak dinas kebersihan lo, mikirin keluarga lo, mak lo no masih belangsak hidupnya. Kerajinan amat lu mikirin air kali. Lu nyerocos gak berhenti-berhenti ya. Gue jorokin lu ke kali. Yang ada lu gue cupurin. Waktu gue hanyut kan lu kagak nolongin. Nah, sekarang lu rasain lu. Hanyut di kali gimana rasanya. Ayo, gue jorokin lu. Ayo. Jan, jangan Jan. Masya Allah. Jan, astagfirullahaladzim. Lu mau ikutan bunuh diri juga. Begini nih kalau keluarga jauh ame agama hobinya mati. Pok, jangan ngasal kalau ngomong. Nih kita lagi bercanda, lagi mengingat masa kecil. Tahu nih. Oh, gue pikir lo mau ikutan bunuh diri juga sama kayak si Aisyah. Hah? Biarin aja Aisyah mati. Dulu. Ini Aisyah yang mana nih? Mak lo. Hah? Mak. Ya Allah, yuk. Mak gue mau bunuh diri. Ya Allah. Ya Allah, yatim piatu gue, yuk. Jadi kejar denger emaknya mau mati. Mau bunuh diri di mana? Noh, emak lo mau terjun dari atas pohon. Emak gue. Jan, Jan tunggu Jan. Tur. Stop. Nanti mau beli kasur nih. Siapa yang mau beli kasur lo? Nah, terus ngapain saya pakai disetopin? Udah, turunin. Aduh, RT dia bercanda aja. Acting nih, acting. Teh. Lebih bayar dulu 150. Lagi main jalan aja. Aduh. Lu mau beramal apa kagak? Beramal. Orang mau mati aja mintain duit. Emang RT mau mati? Hah? Aduh. Sembarangan lu ngomong ya. Jaga congor lu. Aduh. Kayak kasur dia aja yang punya dah. Mana pipi gue tabokin mulu. Aisyah, udah lah turun. Lu kagak kasihan apa sama anak lu si Ojan tuh. Aduh, mak ngapain sih di situ, mak? Aduh, hati-hati, mak terjatuh lagi. Ya Allah, ngapain sih pakai bunuh diri segala? Aisyah, gue disiapin kasur buat lu nih. Aman. Hah? Lu tinggal lompat. Lompatnya di mari nih. Aman lu ya. Lu perhatian banget lu sama si Aisyah. Coba kalau gue yang kayak begitu, ha? Apa lu mau jadiin kasur buat gue? Hei, botak. Cah, lu kan udah gue sediain kasur di rumah. Ini buat warga. Gue ini kan RT. Mesti ngayomin warga. Terutama janin-janin masih muda. Sini. Alah, banyak bacot lu ya. Awas lu. Kalau ntar lu pulang ke rumah lu, gue garas pala lu. Ganteng di rumah apa? Aduh. Mak. Ampun ya mak, jangan bunuh diri. Ojan tobat, bener Ojan tobat. Tungguin Ojan di situ ya. Pegangannya kencang. Mau kemana sih? Tunggu. Mak.
turun po, jangan berdiri po. Turun po. Ma, ya Allah ma, ayo ma turun ma, yuk turunin ma yuk. Apaan sih lo? Nangis-nangis begitu kayak anak kecil. Ah, lo mau bunuh diri? Lo kan masih muda, mana janda lagi? Ya udah gue tampung deh. Ah, lo tenang-tenang aja, lo curhat aja sama gue. Apa sih mau lo? Ntar gue kabulin. Pak RT, sembarangan ya kalau ngomongnya. Kalau sempet-sempetnya lagi ngelobi nyari jodoh. Lo tau lagi suasana panik nih, panik. Di mana ada kesempatan, di situ aneh masih masuk. Iya, Pak RT. Ma, jangan bunuh diri dong, Ma. Nggak mau jadi yatim piatu, Ma. Udah. Aduh. Siapa yang mau bunuh diri? Hah? Terus, Ma ngapain diri pon nih? Ma, cuma mau ngambil jemuran, Ma. Tuh. Aduh, ya Allah. Yaudah, cepetan. Lo bantuin deh. Kenapa kakak ngomong sih? Ya lu kagak nanya. Mana Buat. Sih? Oh. Nih. Oh, iya. Yeah. Yes. Berhasil. Berhasil banget. Aduh. Suara apaan tuh, Mak? Tana lo kali robek. Kagak aman. Tana mah kali robek. Aduh. Lu emang lo pikir celana gua belinya di loakan? Mak, punya patah. Jan. Aduh, Jan. Gimana nih, Jan? Mak, oh, Jan. Berarti kita jatuh! Aduh, patah-patah dan celang, Mak. Nah. Untung ada nih kasur, Mak. Kasur? Jan, tadi kan kasur yang bawa Pak RT. Kemana tuh Pak RT? Iya, kemana nih, Mak? Ini nonjol apaan nih, Mak? Nonjol? Apaan nonjol? Ah! Hah? Jangan-jangan! Ya! Mak! Waduh! Gerak? Kagak? Kagak gerak, Mak! Mati! Pingsan! Mati! 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 Kabur! Bang Ayub! Bang Ayub! Bang Ayub! Bang Ayub ada, Mak! Eh, Amel! Lu cakep-cakep datang ke rumah orang kagak pakai salam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Bang Ipnya ada, Mak? Gak tahu tuh anak belum pulang. Kemana ya, Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru aja diomongin ya, anak. Waalaikumsalam. Aduh. Waalaikumsalam, Bang Ayub. Mel, apa-apaan sih, Mak? Bang Ayub. Amel mau ngomong sama Bang Ayub. Duduknya. Jangan deket-deketan kayak gitu. Jauhan. Iya, Mak. Bang Ayub. Amel mau ngomong sesuatu sama Bang Ayub. Mau ngomong apa, Mel? Gimana ngomongnya ya kalau gue suka sama Bangkul? Mel. Amel. Amel. Mau ngomong apa? Amel mau bilang kalau Amel suka, sayang, dan cinta sama Bang Ayub. Iya, Mel. Cintanya Amel, sayangnya Amel, Bang Ayub terima. Sayang dan cinta juga sama Amel. Sebatas cintanya kakak terhadap adiknya. Cinta Ayub cuma buat Sabrina, Mel. Kenapa lo, Mel? Kejedot! Saking cinta lo mentok sama gue,
Lu kejedot. Amel, gue cariin dia tadi di kampus, ternyata lo di sini. Cintanya Amel, sayangnya Amel, Bang Ayub terima sebatas cintanya kakak terhadap adiknya. Cinta Ayub cuma buat Sabrina, Mel. Yup. Bagus nih jam. Jan, ada yang beda Jan. Silau. Wih, mengkilat. Ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mengkilat amat tangan kirinya. Bebe lepas ah. Maksudnya teh ini. Uy. Ini. Aduh. Ini mahal. Oh. Buatan Eropa. Oh. Lapis emas 24 karat. Oh. Ah, dong sekali-kali. Ah. Dasar manusia kardus. Ah, udah susah payah lagi ente berdua. Ente berdua nih hidupnya enggak bakal punya masa depan. Banyak kali sampah selamanya. Bang. Tahan dulu, Bang. Kita kan lagi ngomongin jam nih, ye. Kenapa jadi ngina kita ujung-ujungnya? Terus? Hah? Orang kayak tipe dua harus dihina. Aduh. Supaya otaknya kebuka. Kalau udah kebuka, aneh masukin ilmu agama aneh atuk-atuk ke kepala tipe dua. Jadi benar, Bang? Jadi sampah. Hah? Hehehe. Jan. Hah? Udah deh, Jan. Jangan liatin orang kayak gitu, yuk. Aduh lu, gua masih penasaran sama jam tangannya. Iya. Bang, maaf nih ya. Ojan tuh belum pernah tahu ada jam tangan berlapis emas. Boleh gak megang dikit aja? Ane kasih tahu ya, ente jangan pernah sekali-kali kepikiran pengen megang jam tangan ane. Kalau ente megang, ternyata pengen. Ente kan susah, gak punya duit. Ternyata nyolong. Kalau nyolong, ketahuan warga, digebukin, mati ente. Astagfirullahaladzim. Tapi, lebih baik mati ketimbang megang jam tangan ane. Terus, kira-kira bolehnya apa itu bang? Bolehnya tali tambang. Hah? Tali tambang? Jan. Udah Jan, jangan diterusin. Perasaan gue gak enak, udah jangan. Tahan dulu, gue penasaran. Terus tali tambangnya diapain tuh bang? Tali tambang ya, ente iketin ke leher. Hah? Ente gantung di pot. Waduh, mati dong. Nah, itu poinnya. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, sakit, dasar untuk Arab.
nyumpain gue mati aja ujung-ujungnya. Lu sih Jan, kan gue bilang udah gak usah dilanjutin. Mati dah lu. Aduh, yup, mulut lu gak ada bedanya. Ya udah, yuk kita sholat biar umur lu panjang. Nah, ini baru gue demen. Itu ketuk-ketuk amal juga. Ya, cepetan. Wih, cakep nih pada beberes. Oh, gue tahu otaknya siapa nih. Pasti Pak RT kan? Au, scooby-dooby-dooby. Hah? Pak RT, lepas deh tuh kopiah sama baju kokonya. Kalau masih suzon aja sama orang. Dengar ya Pak RT ya. Eh, lu berdua. Jangan kelingak-kelingak aja lu. Nurut apa kata orang yang gak bener. Gue datang kemari, itu jelas-jelas mau ibadah. Mau sholat. Amin. Ketawa. Ketawa yang kenceng Pak RT. Ketawa yang puas. Puas ini. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Ketawa yang kenceng. Semua dosa Ojan keambil sama lo semua. Aduh. Hah? Ada lagi. Ini apaan lagi nih, Abo? Abo, lu apa maksudnya nih bawa buduk? Biar gak dicolong sama uang. Aduh. Ya Allah, Abo. Ya Allah. Segitunya lu sama gue, ya? Hah? Lu lihat lo sama gue. Sekarang nih gue mau sholat nih. Abis gue sholat, gue berdoa. Gue sumpahin lo masuk neraka. Undi mandi. Lu tahu kan, dua orang teraniaya itu dijabah sama Allah. Pak RT, jangan cengesan aja. Pak RT, Ojan doain juga masuk neraka. Aduh. Awas lo ya, Bo ya. Awas lo. Astagfirullahaladzim. Dijabah sama Allah. Kenapa lo? Kejitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aduh, ribet amat mau dua aja. Baik-baik. 7 jam ntar kena air mati lagi. Oh, enggak. Ini mahal. Kan ada tulisannya. Water resistant. Artinya? Mahal. Oh. Udah. Aduh. Aduh. Bar! Yang bener aja dong! Masa Ojan disembur? Siapa yang nyembur? Ani lagi wudu! Yuk, bener. Sebelah sini lu. Ribet nih deket si Onta. Astagfirullahaladzim! Bar! Woi! Nyemburnya biasa itu hidung! Ya Allah, RT kalau nggak mau kena, jangan wudhu di sini makanya. Terus? Tempat cucian kotor. Ya? Udah, biarin aja deh. Bah, lu. Asyadu Allah, ya. Jamnya si Onta tuh.